Okay, the best part sekarang ni dekat Stadium Shah Alam yang terbaru sekali, yang baru saja siap. Kau kata pun panas dari over ni. Kau tengok belakang ni. Belakang sikit lah. Kau tengok. Ada mural Gegasi tu. Tengok dekat bahagian mural ni. Kita macam menghargai peminat dan juga menghargai legend-legend yang ada macam dekat sini. Ada gambar-gambar ataupun ada lukisan painting. Peminat-peminat yang orang cakap apa, setiasa turun memberikan sokongan kepada pasukan Selangor Ultras ni. Ni, siapa tak kenal? Spider-Man, legend, Arumugam. Arumugam ni legend, our goalkeeper. Lepas tu ada lagi satu best, the best part. Kalau sana pun ada, Raja Bola Sepak. Itu Abdul Ghani Minhaj. Raja Bola Sepak tau dia tu. Ni tak siap lagi, kau tengok dia tulis apa. Pertama kita bina langkah langkah kami tu. So ni khas untuk Kedah nanti. Ini cantik lah. Ini macam locker room lah. Nama-nama legend kat sini. Kita tak tahan ni. Ada Arumuga, Mana Gani Minha, ada Edwin Button, ada Ari Henry. Ini semua yang legend-legend Selangor. Aku pernah tengok jersey tu depan mata aku. Koleksi Sultan Selangor. Semua je sini aku pernah tengok. Dan aku pernah tengok dua set, full set Murtadah Hadi dengan Arumugam Polisi Sultan Selangor. Yang aku rasakan satu perkara yang sangat-sangat cukup historik dan satu perkara yang sangat membanggakan. Ini mural yang paling terbaik sekali arwah Murtadah Hadi. Tak perlu, tak payah nak cakap apa-apa lah, sebab dia memang terbaik. Memang power lah Murtadah Hadi. Kau jaga, kau buat apa ni? Kau jaga kick kan? Kau jaga kick kan? Okay, sekarang kita bersama dengan Abang Zarif. Abang Zarif, peminat setia Pascal Selangor. Okay, hari ini datang sebagai fans. Perlawanan pertama, management baru, nafas baru, FS. Apa yang boleh Abang cakap kan? Untuk season lepas, saya tak pergi 1K pun. Jadi saya agak frust lah dengan management lama. So tapi dengan management baru, impact baru, hype yang baru, so saya nak lihat management yang baru ni buat kerja yang baik lah. Team pula macam mana? Team pun as we know, Rufino stay and then Syahmi pun ada. So cuma saya nak tengok player import yang lain je. Saya tak sempat tengok masa pre-season. So apa ramalan pada malam ni? Pada malam ni saya menjangkakan perlawanan yang baik. Mungkin kalau perlukan chemistry untuk permulaan kan, probably play safe 2-1 lah. 2-1 lah play safe. Apa dia bincang play safe? Apa dia bincang play safe? Untuk all the fans yang mana yang dah tidur last season, so this season kena bangun, kena bangkit. Kita support team Selangor, the Giants. Player number 12, come over Stadium Shah Alam. No, macam baru ni. Inilah orang Jawa. Kita kelakar. Are you nervous? Relax, what's your leg? I believe, you go.
win and we will get 3 points. Yes. Should I say? Yeah. Cash it. Mr. Ragen! Mr. Ragen man! Hey, Ragen man! Mr. Ragen man! Good. So how's she? Huh? How's she? Good. She ready. Today, how many people do you think? I think 30k. Are you always like this before game, trying to calm yourself? Yeah, no, I'm normal. It's one game only. Of course, I want to win. But if you keep calm, you can play better. That's true. Tadi Nasbun, Nasbun yang baru ni. Nama apa? Demi. Akin, Akin, Akin. Sisha. So ini pegawai media kita, Ridwan. So basically, diorang ni adalah photo masher kita. So photo masher dia akan bertugas kat sini. Sebab korang punya tugas adalah untuk memastikan fotografer tak masuk ke dalam luar ni. So korang akan block dia dari sini sampai ke sana. So korang akan jagalah kat sini. Sini 3 orang, sana 3 orang. So mula bagi jaga sana dulu sampai sini. Okay, kita bagi kan 3-3 terus lah. Ini hanya sewaktu player masuk sahaja. Okay. Masuk, okay, kita akan bergambar. Tapi team away akan bergambar dulu. Habis team away, lepas tu kita susun belah sini pula untuk team home. And then habis tugasan. Cuma saya perlu lagi 2 orang saja untuk stay setiap masa. Okay. Kau nampak je, just report kat kita orang. Pasal tu nampak fotografer yang rekod, beritahu kita orang. Melainkan dia pakai bib warna kelabu lah. Bukan. Melainkan dia pakai bib warna oren. Kalau warna oren tak apa. Okay, dia memang videographer. Kalau dia pakai biru ataupun dia pakai warna hijau, dia rekod video, bagi tahu kita orang juga. Saya ataupun Ridwan memang dia tak boleh rekod video, dia hanya letak gambar saja. Okay, faham? Okay, right. Terima kasih. Kita nak start lagi. Okay, ambil dalam. Macam pasukan Selangor pada musim ini dengan tim baru, dengan pengurusan baru? Okay, semuanya terbaik lah. Memang 100% perubahan yang terbaik lah. Counter tiket pun kita dah nampak. Itulah, tengok sikit counter tiket, cantik kan? Tak lah, tak cakap apa. Usang kan semua. Lagi apa lagi yang dah improve? Pasukan lah. Pasukan kan? Ha, pasukan. Nampak makin kuat. Pengurusan kan? Pun dah bagus lah. So, jualan jersey pun sudah bagus, meningkat. Okay, ramalan malam ni? First game lah. Saya harap kita menang 2-0 cukup. 2-0. Yang penting 3 mata kan. Apa yang boleh diperbaiki lagi ke apa, betul tak? Betul kan? Boleh. Ya, stadium saja lah. Kita tengok stadium. Bumbung tu. Kalau stadium boleh tu. Yang lain semua saya rasa sudah okey lah. Terbaik. Yang paling terbaik apa? Media kan? Media terbaik. Media terbaik. Hari ni macam saya tanya dengan fans juga yang lain. Perlawanan pertama musim 2019 dan juga pengurusan baru 2019. Jadi macam mana? Saya tak ada masalah. Saya pun lagi suka lah diorang dapat pengurusan macam ni kan. Jadi satu player-player pun yang baru ni pun boleh lah tahan kan. Nak tengok lah macam mana untuk season ni. Macam contoh macam kita tengok dekat belakang ni kan, ada season pass apa semua. So betul? Macam bulan-bulan lepas kita, tahun-tahun lepas, season lepas pun kalau kita tengok dari segi pengurusan tiket, lepas tu dengan stadium tak macam ni macam sekarang kan. So bila adanya RMS pegang macam ni, so kita ada lagi semangat sebagai penyokong untuk penyokong pasukan Selangor. Kalau yang sekarang ni saya rasa macam lagi better sebab stadium pun nampak lagi lawa dengan mural. Lepas tu dengan online, ada season pass, which is better lah daripada yang sebelum ni. Kalau tak kena beratur ni semua. Dah buat tanya ramalan malam ni, bang. Saya rasa ramalan malam ni lah, boleh saya nak Selangor menang lah. 2-1 lah. 2-1? 2-1. Okay, kalau tengok pada friendly yang lepas-lepas, saya tengok dengan player yang ada, so kemungkinan prediction saya 3-0. 3-0, kita sama bang, 3-0. Agak? 2-0. 2-0, okay, terbaik kan? Selangor terbaik! Yeah.
terbaik. Faiz 3 lawan 3 untuk seketika. Faiz Nasir, Antonio Jerman, Bofino meminta. Masih lagi Antonio Jerman memilih menangkan percubaan. Dan jaringannya pertama berjaya dihasilkan oleh Antonio Jerman untuk meletakkan Selangor di depan. Minit ke-41. Weh, gol lah. Celebrate lah sikit. Game dah best. Tak ada lagi nak macam mana. Itulah. Ini game pertama, player pun baru. Betul. Jadi kita bagi tahu game yang seterusnya mungkin ada perubahannya. Tapi sebenarnya saya nampak punca kita tak boleh menang ni sebab wildland lah. Itu satu punca lah. Itu satu punca lah. Kita kena pakai wildland lah. Kita tak boleh nafikan bang. Ya, wildland memang cun. So next game macam mana? So next game, menang lah. Kena menang lah. Macam mana apa yang korang boleh komen? Alhamdulillah, rasa macam game makin lawa lah. Cuma kita perlukan lebih usaha untuk finisher rasanya. Faiz Nasir terbaik hebat lah ini. Terbaik ya? Faiz Nasir. Siapa lagi yang terbaik? Nuri pun boleh. Lagi banyak lepas tackle tu lagi banyak menyerang lah sebab itu dia masuk. Maksudnya Syamil Safari boleh main first level kan? Lama malam macam ni. Ha, Cik Mus, saya Cik Mus. Tengok vlog abang lah. Boleh lah. Okey, tengok. Masuk sekali. Alamak. Okey, kita seri satu sama malam ni. Apa komen? Ah, okey, apa komen? Apa komen saya? Tak apa. Ni first game. Betul? Selangor dia boleh main lagi. Tak ada masalah je mode. Ya, tak ada masalah. Saya okey. Ini bilok lah. Nanti awak masuklah bilok. Santai. Boleh lah saya tengok. So, pada dulu kan. So nampak ah every season tu dia ada beza-beza sikit kan. Coaching apa, management, player pun nampak lain kan. So season ni nampak macam eh, abang ni boleh jadi pandit lah. Season ni, FPS dah okey lah. Cuma tadi gameplay kita kurang. Kat mana yang kurang? Kat bagian. Dia ni macam nampak pakar sikit game. Okay, kat mana kurang? Tengah kita dengan defense kiri kanan. Kiri kanan. So, itu yang perlu dipakai. Apa ramalan? Okay, aku tanya dulu. Apa ramalan korang? Ramalan sebenarnya, sebelum masuk stadium tadi. Nak tengok gameplay improve ke? Nak tengok gameplay. Itu tapi tadi dah jadi lah. Boleh. Dari sebelum ni kita dah jadi lah. Awak ni dah jadi penulis bola. Okay, boleh. Tengok apa? Dia macam ni sebenarnya. Kalau buat masa ni macam semua okey lah. Tapi dapat improvement bagi bawah tu kurang sikit. Dia kena ada, kena apa, pantas lah gerak dalam. Bagus! Cenggini! Jom ke stadium! Hashtag be original! Support lokali! Support lokali! Jangan lupa follow Twitter, IG, Facebook! Alas, sayang-sayang artis kan, VP kita. Sayang-sayang artis, bergambar. Bukan nak jadi terkenal, orang terkenal. Setiasa bergambar. Kalau you tak tahulah, abang memang dah terkenal. Oh iya ke? Eh lah, awak macam Farid Kamel. So, saya dah lupa. Biasa. Dah biasa, orang nak ambil selfie, orang nak ambil gambar, nak ambil autograph. Sebab tu malah nak send dekat JC, abang dah biasa. Sebab tu malah nak puji. Malah nak puji. Tak ada lah, kita buat kerja untuk penyokong. Betul. Kehadiran tu, malam ni pun ramai. Itu satisfaction dia. Tengok ramai-ramai belakang tu semua. Mereka semua volunteer. Kan, betul. Mereka volunteer. Ada FPS, staff FPS. Tapi dari 8 pagi tadi, sekarang tengah malam dah. 8 pagi. 17 hours straight. Dari semalam, bos. 17 jam. Dari semalam lagi, semalam tak tidur. Dedication, it's all for the fans. It's all for the fans. Untuk bila kita nampak fans happy, fans puas hati, walk keluar JC, tengok cantik, senyum, kan? Oh hilang penat kan? Hilang penat. Maksud dia datang sini ambil gambar all this new mural semua ni kan? Fantastic. It's a kepuasan yang tak dapat, tak boleh dibeli lah. Thank you to the media team, thank you to the fans. Thank you to the new management. Berhimat. Berhimat, betul. Well done, bro. Oh, banyak, aku pun tak ada.
Gila kuasa. Gila kuasa. Semua dia nak pegang. Semua saya ada. Okay, tapi rasa dia umum 10K je.